12 pelatih Institut Kemahiran Belia Negara IKBN berpeluang mengikuti kursus kemahiran automotif di Jerman bersama syarikat pengeluar kereta terkemuka dunia Mercedes-Benz. Peluang ini hadir apabila Kementerian Belia dan Sukan KBS menandatangani perjanjian persefahaman MOU dalam program kerjasama strategik pemindahan teknologi melahirkan pekerja mahir dalam bidang automotif. Menurut Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin, kerjasama sebegini amat penting kerana dunia mengetahui syarikat Mercedes memiliki falsafah automotif yang jitu dan disegani. Dengan peluang yang diberikan oleh Mercedes-Benz, sudah pasti ini akan meningkatkan lagi prestasi IKBN untuk mengeluarkan pelatih-pelatih yang menepati piawaian dan juga standard yang ditetapkan oleh syarikat seperti Mercedes-Benz, terutamanya dalam perjanjian ini dalam bidang commercial vehicle maintenance. Sektor latihan teknikal dan vokasional TVET perlu terus diterokai terutama bagi pelajar peringkat pengajian tinggi dalam bidang vokasional sebagai salah satu cabang memacu pembangunan ekonomi negara. Beliau berkata dalam sidang media selepas majlis menandatangani perjanjian persefahaman dengan Mercedes-Benz.